Teman-teman, sobat Amoh, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, hari ini pada maghrib nih. Alhamdulillah banyak rezeki. Ada yang ngirim nih. Nih, ngirim pisang. Pisang Jepang katanya nih. Ah, kemudian nih kacang tanah suuk nih, aduh, di tebus. Kemudian nih, nah, kesenangan nih, kesukaan Amo, ketela yang direbus disepan nih sama gula kawung, gula aren. Nah, mantap. Nih, airnya panas. Oh. Mantap deh. Coba dulu yang ini. Dela nih. Nah, dicoyokkan sama gula arennya. Makan. Nah. Kalau dulu nih, kamu kan pernah mukbang nih, mukbang ketela apa ya waktu itu, ketela goreng kalau nggak salah. Nah, selain digoreng, ketela itu enak juga. Ini seperti ini direbus nih. Aduh, kebetulan nih ketelanya ketela mentega, enak nih. Aduh, empuk. Nah, satukan sama gula aren. Enak. Jadi teman-teman, kalau ada lahan tuh enaknya nanam ini ketelanya. Oh, enak. Nah, teman-teman, makanan original asli nih, lebih sehat. Kacangnya asli nih, hasil nanam sendiri dari tetangga nih. Tapi ya Amo, karena lututnya, tuurnya sudah kena, jadi ya jangan terlalu banyak makan kacang tanah, kacang-kacangan. Padahal kacang-kacangan itu kan sangat dibutuhkan oleh tubuh, apalagi kacang tanah. Nah, tapi nggak apa-apalah, kita ganti dengan ini nih, makanan yang sewa enak. Toel aja nih, toel. Tidak kalah sama yang digorengnya, sweet nih. Teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nanti kita dongeng-dongeng lagi lah tentang makanan-makanan yang lain. Nah, fokus nih sebelum bisa nih sebentar lagi. Jadi Amo harus fokus dulu nih makan ketelanya. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Salam.